Panglima TNI, Polri, dan salah satu menteri. Salah satu menteri yang ikut bergabung. Baik. Pendapat Anda sendiri gimana? Kita apresiasi bahwa ini hal yang positif ya. Anda kenapa numpang teduh? Hal yang positif bahwa Kalimantan Tengah dan terutama Kompleks Perguruan Muhammadiyah ini ya dikunjungi dan juga sholat Jumat bareng. Ini yang kita rindukan gitu, solidaritas dan soliditas tokoh-tokoh bangsa gitu. Bisa bergabung bersama dan, ya betul, dengan... dan istimewanya hari Jumat kali ini pada hari Jumat ya. Emang itu emang gitu Jumat ya? Pak, kalau oh, gitu. Hari Minggu itu juhur saja Bapak. Yap, Republik Indonesia. Ini merupakan sejarah yang ketiga selama tahun 2019. Apapun yang terjadi, maka sholat Jumat tetap 2 rakaat. Apapun yang terjadi, kalau lapar kita harus makan. Obet. Apapun yang terjadi, Muhammadiyah azan sholat Jumat sekali. Jangan lupa like and subscribe channelnya Bos Tri serta komen kalau emang suka. Dan pastikan bahwa perpindahan pemerintahan di mana? Komen di bawah. Mana nih? Kok mana?